Raja Cordoba apakah kembali lagi mengambil ya. Meminta semangat kepada supporter yang hadir pada sore kali ini. Ada kita lihat di layar kaca Tamsul Arif ditempel ketat. Apakah Parker memberikan dari kaki ke tangan ya. Betul, dibayang-bayangin oleh supporter tubuh para pemain baru itu tidak terlalu tinggi untuk bisa mengambil bola atas. Cukup penting kita lihat ini sang pelatih dari apakah cuaca cukup panas nih ya? Terlihat mukanya agak sedikit merah. Betul. Cukup mendukung cuaca pada pertandingan sore kali ini. Sacramento coba dibayang-bayang oleh Roni. Dibayang-bayang kembali Roni. Sacramento maksudnya kepada Hilton. Melebar dia pertahanan sebelah kanan Barito Putra. Persipura kembali lagi. Dan Luis Cabez. Luis Cabez. Gol. Dan gol. 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 Satu poin ya, pertama satu dari Persipura Jayapura. Kelengahan lagi-lagi ya. Buat lini pertahanan baru itu di sana ada Najar Nurjaidin dan juga Dandi Abdul Ham. Adit sedikit tidak percaya ya dengan gol tersebut. Memang di 5 menit awal kita melihat tadi serangan ini memang selalu diluncurkan di pertahanan sebelah kanan. Kita lihat Najar Nurjaidin ya. Nampaknya gol bunuh diri. Gol bunuh diri dan di Maulana. Dan di Maulana tadi bola coba diheading maksudnya keluar. Maksudnya tapi apalah bola masuk ke dalam gawang sendiri. Dalam sendiri. 1-0. Persipura memimpin pertandingan pada sore kali ini. Kita lihat ekspresi dari fans dari Persipura Jayapura. 1-0. Persipura melawan Barito Putra. Gol bunuh diri tadi kita lihat kelengahan dari pemain pertahanan Barito Putra. Parker kembali melakukan serangan. Samsul Arif. Samsul Arif menit sendiri. Sangat berbahaya memang kedua tim, kedua pemain. Betul. Ini memang kalau tidak dijaga ketat sangat berbahaya. 35 menit pertama ini semangat yang tentunya setelah 1-0 berjalan dipimpin oleh Persipura. Mereka sudah mulai menemukan ritme serangan, kita lihat bola-bola pendek terus dilakukan. Terus dioper pemain-pemain dari Persipura. Serangan kembali dilakukan. Sudah pada Sacramento, kemudian ada dua arah di sana. Sacramento sendirian dicoba langsung. Lagi-lagi apakah gelandang Jangar Barito sedikit terlambat untuk mengcover? Menutup dan juga mengcover ya. Sangat berbahaya untuk di situ karena di sana ada Boas yang bisa tiba-tiba melakukan tendangan shooting dari jauh. Ada Mandowen. Coba di bawah saja tadi.